Istri saya masih punya utang puasa dan masih beberapa hari lagi. Pertanyaan saya, kapan batas akhir pembayaran utang puasa tahun ini? Mulai besok suruh puasa, gitu kan? Nah iya, jangan ditunda lagi. Ini sudah depan mata Ramadan. Harus bayar langsung udah. Jadi batasnya itu satu hari sebelum Ramadan. Jadi kalau pemerintah kita menentukan Senin tanggal 6 Juni, berarti tanggal 5 antum sudah tidak boleh puasa semestinya. Karena itu dikenal dengan hari syak. Kata para sahabat, siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, para Nabi SAW. Nah, Nabi larang, tidak boleh puasa di hari syak itu. Hari Rabu, sudah masuk Ramadan belum ya, itu tidak boleh. Bahkan baginda Nabi SAW meninggalkan puasa sunnah setelah lewat tanggal 15 Syaban. Beliau menganjurkan itu. Sisi lain, beliau pernah juga puasa di bulan Syaban. Sisi lain, beliau pernah juga memberhentikan setelah 15 Syaban. Jadi tidak boleh dengan video ya, kecuali tadi ada udzur yang sudah saya sebutkan. Apakah ada dalil pembagian hari puasa 10 awal, 10 tengah, 10 akhir? Itu sangat lemah hadisnya. Tidak ada itu. Sangat lemah hadisnya. Bahkan dalam perawinya ada seorang pendusta, jadi memang sebaiknya tidak dilakukan, tidak dipegangi itu. Dibagi-bagi 10 pertama pengampunan, 10 pertengahan ini dan seterusnya, itu tidak ada. Bahkan hadis sahih bertolak belakang dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan di bulan Ramadan dari api neraka, dan itu berlaku setiap malam. Hadis sahih itu mengatakan, dan itu berlaku setiap malam. Sementara hadis tadi yang lemah mengatakan bahwa api neraka itu cuma di akhir, gitu kan? 10 akhir. Maka ini bentrok dengan hadis sahih, dan hadis lemah kalau bentrok dengan hadis sahih, maka hadis sahih didahulukan. Ya. Jadi insya Allah 30 hari Ramadan semuanya rahmah, semuanya pengampunan, semuanya bebasan api neraka. Tidak ada pembagiannya. Apakah sedekah membuka puasakan orang lain? Tidak dikhususkan kepada masjid-masjid yang mengenal sunnah saja. Mengingat masjid dekat rumah saya belum mengenal sunnah. Sudah saya jelasin tadi. Apa saja sebab yang membatalkan itikaf? Pertama niat. Kalau dia niatkan memang mau batalin, ya, dia sudah mau keluar, ya udah, batal niatnya. Atau dia sengaja, memang tadinya dia sudah niat 10 hari, lalu kemudian dia tidak nginap. Memang dia salah satu malamnya tidak nginap, diterbatalkan niat itikaf pertama. Besok dia memulai lagi, berarti dia seperti niat baru lagi. Baru dicatat lagi pahalanya pada saat itu. Berarti ada jeda waktu di mana dia tidak mendapatkan pahala itikaf. Rasulullah SAW melakukan tarawih hanya 3 hari, lalu apa hikmah dari Umar yang melakukan tarawih di setiap malam Ramadan? Kan hadisnya jelas, Nabi bahkan bukan lakukan 3 malam, riwayat yang sahih itu tidak satu malam saja. Nabi SAW habis isya di awal besok Ramadan, beliau salat. Sahabat-sahabat banyak ikut, banyak juga sudah pulang ke rumahnya, mereka tidak tahu. Hari esoknya tersebar berita Rasulullah SAW semalam sholat malam loh, habis sholat bagi isya, besoknya penuh masjid, semua sahabat datang. Rasulullah tidak keluar. Hari kedua Rasulullah SAW juga tidak keluar sampai subuh. Udah azan subuh, udah mulai masuk Ramadan, satu Ramadan baru Nabi SAW keluar. Kalau Nabi SAW keluar, habis subuh lalu beliau ceramah. Beliau mengatakan, saya tahu semalam kalian tunggu saya, tapi kalau saya keluar dan mengimami kalian, menjadi wajib tuh tarawih. Maksudnya apa? Kerjain, tapi jangan saya ikut. Gitu. Jangan saya ikut, karena ini penentu hukum. Bisa jadi wajib, berarti kan boleh dikerjakan. Makanya saya bilang tadi, Umar itu sangat tegas dengan perbuatan bid'ah, teman-teman sekalian. Jelas banyak riwayat masalah itu. Umar bin Khattab mengerjakan dengan perintah. Dan jangan lupa ya, Umar ini salah dari Khulafaur Rasyidin. Yang Nabi SAW mengatakan, berpeganglah pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, setelahku. Berpeganglah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian.